Rasanya kayak kami harus kehilangan. Komika Kiki Saputri diketahui baru saja berikan kabar kurang sedap. Kehamilan pertamanya Kiki rupanya alami keguguran di usia kandungan 2,5 bulan. Tangis Kiki saat membagikan kisah pilu itu pun tak terbendung lagi. Pasalnya, salah satu ovarium Kiki juga diangkat lantaran adanya kista yang tumbuh di luar rahim. Namun masa-masa sulit itu sudah mampu Kiki dan suami lewati, sehingga kini keduanya mampu menceritakannya di hadapan publik. Bahkan baru-baru ini Kiki sudah membagikan keceriaannya di sosial media. Terlihat dari unggahan terbaru Kiki di Instagram miliknya. Kiki pamer senyum sumringah kembali bekerja. Ia bagikan foto-foto dengan rekan-rekan kerjanya bersama Hesti Purwadinata dan Ivan Gunawan alias Igun. Alhamdulillah bisa kembali bekerja. Nonton aku enggak guys, 16.28 di berkahnya Ramadan. @TransTVCorp, tulis Kiki Saputri dalam keterangan video. Ayol unggahan Kiki tersebut langsung ramai menuai beragam komentar netter. Banyak dari mereka yang turut ikut bahagia menyaksikan senyum sumringah Kiki. Selain itu, doa terbaik untuk Kiki pun tak lupa mereka sematkan. Semangat Kak Kiki. Semoga apa yang hilang akan digantikan yang lebih baik oleh Allah. Komentar netter. @KikiSaputri, berkah dan senang nek. Komenku dibalas sama Bu Guru. Sehat-sehat, gak bocil, hehe. Sambung ya. Ya Kak Kiki, semoga Allah ganti dengan kebahagiaan yang berkali-kali lipat buat kakak dan suami, timpal lainnya. Semangat Kak, semoga kedepannya segera diberi hadiah terindah lagi, amin. Tambah yang lainnya. Barakallah Kiki, semoga Allah lindungi dimanapun dan kapanpun Kak Kiki berada. Allah jaga dan beri kesehatan serta keselamatan selalu, semangat Kak, seluruh lainnya. Kiki semangat ya, sehat selalu, ceria kembali, hibur kami terus, imbuh netter yang lainnya lagi. Usia kehamilan tuh sampai hari ini 13,5